Balik mana ini channelku Mas Rono Official. Kuliner jalanan kali ini saya akan nyobain ketoprak khas Cirebon ya. Ketoprak ini mengingatkan saya waktu saya merantau di Jakarta, saya sering beli ketoprak. Ya, ketoprak khas Cirebon. Oh, ketoprak khas Cirebon ini berlokasi di Kecamatan Gudang di samping kantor Ahas Honda atau di depan ayam geprek Vana. Ya, sebelum melanjutkan makan ketoprak, bagi teman-teman jangan lupa untuk subscribe channel Mas Rono Official dan share ke teman-teman Anda biar tahu bahwa kuliner jalanan ada ketoprak di Gudang. Yuk kita capis ke sana. Bagi teman-teman yang mau nyobain ketoprak khas Jakarta, bisa Anda dapatkan di depan ayam geprek Padana atau di samping Ahas Honda Gondang. Ya, ini ketoprak saya sudah jadi. Di sini ada campurannya, ada tadi kayak sambal pecel. Ya, kacang sambal pecel, ada lontong. Ini ada lontongnya. Dikasih toge, dikasih mie sama campuran kerupuknya. Saya akan menyantap ketoprak ini, Pak. Jadi kangen makan ketoprak waktu kerja di Jakarta. Enak banget. Rasanya pas banget.
tidak terlalu pedas karena saya nggak suka terlalu pedas. Bagi teman-teman yang mau nyobain ketoprak khas Cirebon di Gondang, lokasinya di samping Ahas Gondang atau di depan Ayam Geprek Panam. Di depan situ ada ketoprak khas Cirebon. Ya, seporsi segini tuh harganya 7.000, cukup lumayan murah. Sekarang nyantapnya lagi. Ini tuh ketoprak tuh. Mungkin ini satu-satunya yang ada di Gondang ketopraknya. Dan pas banget kalau pas jam lagi makan siang, makan ketoprak lebih kenyang. Dan harganya cukup relatif murah, hanya 7.000 seporsi. Bagi teman-teman mungkin yang mau makan di tempat juga bisa. Disediakan tempat makan yang cukup luas. Yang cukup luas di sini. Jadi tidak perlu khawatir harus dibawa pulang. Terima kasih sudah melihat video kuliner jalanan ketoprak khas Cirebon di Gondang. Ya, lokasinya berada di samping Ahas Bila Motor Honda atau di depan Ayam Geprek Panah. Bagi teman-teman yang suka video konten kuliner ini, mohon dukungannya untuk subscribe channel Master Ono Official dan share video ini ke teman-teman dan status di media sosial Anda. Semoga bermanfaat dan terima kasih.